Oke, kembali lagi dengan saya Irfan di channel Irfan 140. Dan hari ini kita bakal coba main game. Dan hari ini saya bakal pengen mainin game yang agak horor. Ya, jadi hari saya bakal coba mainin game horor, yaitu nama gamenya Simulacra. Saya ada kemarin lihat Jacksepticeye main game ini, jadi saya pengen mainin tapi saya belum ada lihat. Pokoknya ini kayak tentang chat-chat gitu, kayak sosial media dan lain-lain. Ya, saya penasaran banget game kayak gini. Menurut saya game kayak gini tuh bakal bagus dan bakal keren dan bakal menarik. Dan saya juga gak tahu ceritanya bakal kayak gimana. Tapi yang pasti kita bakal cobain dulu. Kita bakal coba main sama-sama, lihat sama-sama kayak apa game-nya, karena saya sama sekali juga enggak tahu bagaimana game ini, cuy. Sebelum itu kita harus pakai headphone karena ini main game horror nih. Kenapa lagi dubstep, tolong. Langsung ya begin dah, buset. Oke, okay, welcome Ana. Oke, okay, nama kita Ana, jam 3.15. 15 Agustus 2017 ya. Greg. Oh, kita dapat telepon masuk dari Greg 7, enggak kita angkat. 1 dari Ashley dan 13 dari Greg. Oke. Okay. Ken, Toby birthday. Toby birthday siapa nih? Kita kunci. Apa su? 1807. Shit man, anjing syate kaget. Ini apa? Aku apa guys? Ya Allah cantiknya aku ya. Shit man. Anjing sumpah serem guys. Sumpah ini serem, masalahnya ini telah sumpah. Video apa ini? Video sama semua ya? If you look into my eyes, you can see it looking back. Ya anjing serem. Can you see it? I just wanted to be happy. My name is Anna, my name is... I don't want to take anyone else. Anna. My name is Anna, my name is Anna. Serem anjing. Fuck. System restore, please wait while we restore your device. Do not switch off while restoring is in progress. Restoring chat, gallery. Shit man, serem anjing sumpah dah, buset. Saya kira game-nya enggak bakal seserem ini anjing. Greg. Shit man, ada Greg anjing. Siapa sih Greg ini? Ini apa dah? Kita liatin dulu dah. Weh, vlogger anjing, kita nge-vlog apa? Ini tuh kita kayaknya kita ini dapat HP-nya orang deh. Apa gimana, saya enggak ngerti lah ya. Hi. What am I self? This is video log number 1. Kayak ini vlognya yang pertama katanya. I'm supposed to just speak my mind. Whatever comes. No. Kayak katanya dia bakal ngomong apapun yang ada di pikirannya dia gitu katanya. Enggak ada jawaban yang salah. Nobody's gonna see this. Enggak bakal ada yang lihat ini. Work has been pretty crazy lately and I just needed an outlet of sorts. Huh. This is supposed to be therapeutic. What am I doing? Ini apa ini? Oke, okay, kita punya pesan dari Greg, tapi saya pengen lihat si istriku ini cantik juga. Oh, nggak bisa, masih loading anjing. Oh, masih proses guys, masih proses ya. Oke, okay, pokoknya tadi ada Mom, Ashley sama Greg. Greg ini yang nelpon kita nggak dibalas-balas, kayaknya ini orang bermasalah ya. Oke, okay, kita bakal baca pesannya dari Greg. Kamu kenapa? Weh, angkat teleponku katanya. Cepat, datang. Apa ini, gak tahu rusak ya. You line. A few moments later. You line out one. Oh ini kita bisa baikin goblok. Message corrupt. Select the word in order correct to rebuild the message. Oh ini loh, ngapain saya baca-baca gitu ya. You when. Oh salah. You are. Bentar, sabar. Pokoknya depannya you. You are the one. You are the one that went outline of. Salah.
Yuen, kamu pergi. You are the one that went. You are the one that went out of the line. Bitch, kamu adalah maksudnya please, ntar kita baca dulu awal sih. Pick up, tolong angkat teleponku, tolong, ayo datang. Kamu adalah orang kayak you are the one that went off the line. Jadi kamu tuh kamu yang kurang ajar, bilang maksudnya gitu ya. Kapan kamu datang ke propertiku kayak ke tempatku gitu? Aku nggak marah, cuman disappoint. Disappoint itu apa sih bahasa Indonesia-nya? Tahu bahasa Inggrisnya nggak? Tahu bahasa Indonesia gitu? Kecewa. Aku hanya kecewa. Aku tahu kamu. Ya, jadi bicaralah denganku. Aku bisa menjelaskan semuanya. Aku akan membiarkanmu sejuk sejenak. Maksudnya kayak membiarkanmu tenang sejenak. Halo, ini udah beberapa waktu yang lalu. Bagaimana perasaanmu? I'm taking care of everything. Oke, maksudnya aku yang ngurus semuanya. Kasih aku beberapa hari, maka aku akan menyelesaikan semuanya. Kamu gak bisa ignore aku, Ana. Maksudnya, tahu bahasa Inggrisnya gak? Tahu bahasa Indonesia tuh susah, anjing. Maksudnya tahu di pikiranku, cuma aku gak bisa ngomong bahasa Indonesia-nya apa gitu ya. Kamu gak bisa ignore. Apa sih ignore bahasa Indonesia-nya, anjing? Itu loh. Mengabaikan. Kamu tidak bisa mengabaikanku selamanya, Ana. Bisakah kamu berhenti menjadi seorang yang sangat emosional? Ini itu susah juga gitu loh buatku. Ini juga bukan cuman berat untuk kamu, tapi untukku juga. Ini tentang apa ya? Aku nggak tahu loh. Ini tuh sudah benar-benar menghukumku. Ini tuh sudah benar-benar cukup menghukumku untukku. Jadi aku nggak butuh bacotanmu, gila. Nggak butuh apapun dari kamu ya. Bisakah kamu mendengarkanku hanya satu menit aja, woy? Tolong. Semua udah selesai. Kamu tidak perlu memikirkan apapun. Shit, man. Kita harus bertatap mata. Tolong jawab. Dia kasih suara apa ini? Anna? Fuck this silent treatment shit. Oh, fuck it so much. Psikopat nih orang kayaknya. Fuck it. But I get it. Get back to me when you're ready. I'm gonna give you a week, okay? I wanna give you space. Okay, pokoknya ini si Greg marah-marah sama kita. Pokoknya ya dia ngerti kenapa, tapi saya nggak tahu ini permasalahannya apa. Saya belum tahu sama sekali. Yang pasti si Greg ini ngasih waktu seminggu untuk ketemu sama dia ya. Mereka bilang kamu tidak datang bekerja hari ini dan kamu ngeblok teleponku. Kamu di mana loh? Pokoknya you got the wrong person. Siapa ini? Kita pasti udah tahu kita. Okay, who is this? Siapa ini? Anak kamu sangat telaso. Kamu sudah disepir, kamu sudah menghilang. Menghilang selama ini dan tiba-tiba kamu lupa siapa aku ya. Ana emang bangsa. Oke, okay, saya pengen Ana sekarang currently unavailable. Ana sekarang udah gak ada lah istilahnya tidak bersedia. Tapi kayaknya kita bakal coba lanjutin ceritanya ya. Apa yang kamu pikirkan? What is apa? Apakah ini sebuah trik supaya aku tidak ngechat kamu ya? Kamu lebih baik daripada ini, Ana. You keep nagging me that as a couple we need more, so let's talk. Nagging apa dah? Saya nggak tahu nagging apaan ya. Benar-benar berarti si Ana ini HP-nya hilang, terus kita yang dapatin cuy. Sound like you and Ana got issue. Sepertinya kamu dan Ana mempunyai masalah. Dia kehilangan teleponnya, mungkin saya nggak ngasih tahu dulu kita dapat HP-nya Ana, mungkin kita bakal why do I bother? Oke, okay. Kenapa aku peduli? I don't give a shit, bitch. Oke, okay. Jadi kita dapat. Jadi kamu bukan Ana. Jujur, shit man, sebenarnya kita tahu, dia tahu kalau kita dapatin HP-nya Ana. Ini siapa? Bagi kamu yang nggak tahu, aku sama Ana pacaran. Ini cowoknya Ana ya. She kinda cute. Saya pengen coba jawab ini, tapi itu terlalu bangsat ya. Mungkin nanti kita bisa dibunuh sama si Greg ya. Mungkin kita bakal sopan dulu dah. Sorry bro, aku gak tahu bro kalau kamu pacaran. Jadi kamu gak tahu siapa Ana. Kenapa kamu megang HP-nya?
HP-nya ada di pintuku, di pokoknya ini HP-nya jatuh atau enggak seseorang ngasih aku HP, mungkin kita kasih ini ada. Dia menaruh HP-nya di tempat orang yang tidak dikenal. Aneh, kenapa dia melakukan itu? She need help. I think she is in danger. Oke, kita kasih clue kalau dia dalam bahaya. Hah? Apakah dia baik-baik saja? Anna meninggalkan video yang aneh. Anna merecord sesuatu hal yang aneh. Oke, kita coba ini ya. Sama sih sebenarnya. Kirim videonya sekarang. Oke, kita... Oh, ini nih. Ini nih. Oke. Apa itu aja? Oke, kita udah kirim. Kok rusak videonya? Apakah ini sebuah candaan? Itu hanya video statik dan suara nggak jelas. Kalau kamu ngakukan sesuatu hal ke Anna, kutumbuk nenekmu. Pokoknya begitu ya intinya ya, yang dia bilang ya. Oke, mungkin kayaknya saya bakal ngasih tahu translatannya sesuai yang... Kalau misalkan saya menjadi Greg ya. Ini kenapa videonya jadi kayak gini, woy? Sepertinya ini kehapus sendiri, ku bilang. Apain, woy? Anjir, kaget. Shit, man, kaget aku bangsa. Halo? Who the hell is this? Answer me. Erpan. Where did you get the phone? Dia tinggalin di depan pintu. Anna with you right now? Anna gak sama aku, bos. Are you ignoring me? Ih, goblok banget anjing. Udah kita jawab juga. Kenapa kamu gak ngomong? The reception was bad. Jadiin silent mode atau apapun itu. Apakah teleponku gak masuk? Sesuatu hal datang. Aku akan mencoba lain kali. Dan kamu lebih baik menjawab. Oh, dia udah offline, gak di chat ya. Ini siapa lagi anjing? Ini kayaknya aplikasi ini dah. Aplikasi orang cari cowok. Ini cabul juga. Nah, ini sangean anjing. Ya kan kayak Tinder ini anjing. Ngapain aku install beginian, goblok. New message from Tyler, talk to him. Oh, ini ada yang lain nih. Anjir, panjangnya chatnya. Sumpah ini serem, coy. Ini terjadi lagi, ah. Ini gak penting, anjing. Ini bisa sih kita cari tahu, males tapi aku baca. Ini ada morph nih, fotonya. Fotonya pakai foto burung hantu ya. Hey, apakah kamu masih sama cowokmu? Eh, please lah ya. Nanya doang, woy. Kenapa sih gak boleh apa? Kamu mikir gak sih apa yang kamu katakan itu bisa menjadi sesuatu hal yang mengerikan gitu, yang creepy. Creepy. Aku hanya membicarakan apa yang ada di pikiranku. Aku tuh gila, itu yang dipikirkan ya. Gak ada yang aneh dengan itu, woy. Kita hanya mencari. Ya, tapi kamu harus agak santai, woy. Kamu terlalu agresif, katanya si Ana ya. Jangan terlalu agresif, agak turun-turunin dikit agresifnya. Jangan terlalu sangean pokoknya intinya ya. Ngasih tahu aku untuk memakai baju bareback dress. Dress itu baju dress yang panjang, terus yang belakangnya ini kelihatan. Karena itu kelihatan sangat delicious ya. Itu gak bagus gitu. Baru si Morfini bilang, kamu membuat sesuatu hal ini menjadi masalah besar. Aku hanya menjadi jujur. Aku gak boleh gitu ngasih tau kalau kamu tuh cantik. I don't understand, man. Kamu terlalu sensitif, santuy boy, santuy. Pokoknya intinya ini cowok sangean ya. Oke, kita baca dari mamanya dulu dah. Ana, aku punya makanan. Gak penting lah ini. Mungkin aku baca ntar kalau sesuatu yang penting bakal kasih tau ya. Oke, jadi intinya ini emaknya dia sempat gelut sama mamanya gara-gara si Ana ini. Kita ya, HP-nya orang yang kita dapat ini tuh dia kayak gimana ya. Dia tuh kayak gak mau dikirimin makanan sama mamanya. Dia cuman pengen punya waktu sendiri gitu. Ya, jadi pokoknya begitu, intinya sempat gelut. Pokoknya mamanya, kamu tuh gak bersyukur. Kamu tuh, aku udah ngasih kamu apapun. Pokoknya, ya sempat ada masalah pada tanggal 13/9/14. Dia gak ngejawab SMS mamanya ya. Ini asli, ini kayaknya teman dekatnya. Mari kita baca, coy. Oh, shit, man. Jadi, si ini. Jadi, si Ana ini sempat curhat sama si Ashley ini tentang
seseorang tentang cowoknya, mereka habis party gitu, tapi si si Ana ini kayak cowoknya Ana ini yang Greg itu kayak apa ya? Kayak enggak mau party gitu loh. Jadi mereka pulang duluan. Nah, baru aku enggak percaya sama orang ini. Ih, kamu tahu enggak apa yang dia lakukan sama aku gitu. Baru si Ana, si Ashley malah bercanda. Apa jangan-jangan biar aku pikirin, kayaknya itu cowoknya abis boker gak disiram kan. Eh, aku pernah ngerasain itu juga ya, you know, Ana. Kayak gitu, katanya malah bercanda, goblok. Hei, jadi aku konfront itu kayak bertatap muka langsung ngomong, eh cuy, kayak gitu ya pokoknya ya. And dia deny it, dia menolak. Apa itu, tentang apa itu? I show his phone and I show it to him and his phone took so apa sih ini? So I took his phone and show it to him. Bitch, I am so smart man. Jadi aku intinya aku ngambil HP-nya dia dan aku ngasih lihat ke dia, ke cowoknya ya maksudnya ya. Gak mungkin kamu lihat HP-nya, it's wrong, itu salah. Aku tahu, aku bukan tipe yang cemburuan. Bu, aku nggak kayak gitu, woy. Aku ngerti. Kata. Ada yang ketokannya. Tapi itu ada di sana. Pesan masuk dan aku melihat pokoknya kayaknya selingkuh si cowoknya nih. Oke, aku gak ngejudge kamu. Apapun yang terjadi kamu harus benar-benar yakin. Paling gak sekarang kamu tahu. Jadi kamu bisa membiarkan semuanya pergi. Kamu harus melihat mukanya dia dan seberapa canggungnya dia untuk menerobos ke dalam data-data privasinya ini cowok ya. Dia teriak sama aku dan nyuruh aku untuk pergi. Dan itu udah terjadi, udah kelar ya langsung. Mau pelukan gak? Terus si cowok ini bakal, terus apa yang bakal si Greg lakukan tentang itu? Sejujurnya aku gak tahu dan aku juga gak mau tahu. Itu bikin aku pusing lah untuk memikirkan tentang itu. Makasih Ashley, untuk apa? Untuk mendengarkanku. Itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan seorang Ashley ya. Karena biasanya Ashley ini gak pernah mau mendengarkan kayaknya. Lol bitch. Just let me know if you need anything, oke? Okay? Oke, okay, pokoknya suruh kasih tau dia kalau aku butuh apapun ya. Oke, okay, sekarang kita tinggal buka bagian Spark. Saya nggak tahu apa ini, kenapa saya punya notifikasi, padahal belum saya install. Oke, okay, banyak kayak cowok dasar. Anak sangean juga ya. Oke, okay, kita lihat dari Tyler pesan ini. Ada pesan ya. Oh, jadi kamu suka travel kan? namamu harusnya Wonder Woman, get it? Malah bercanda ini orang nggak lucu, sumpah ada bacot. Dia manjing. Aku pikir kayaknya kamu sedang sibuk menyelamatkan dunia. Jelas lah. Lalu pesan sebelumnya apa? Ketawa. Not. Come on. Ketawa, ayo. Enggak, not even a pity. Salah ya? Oh gini. Come on, not even a pity lah. Bitch. Dia istilahnya dia habis ngejoknya itu joknya itu garing, candaannya garing, terus masih nanya. Eh, please lah ya, ketawa lah paling enggak sedikit aja gitu. Ini sumpahnya orang garing banget dah, buset. Apakah ini bakal masih bisa disebut catcalling if I killed your cat? Apa sih, shut the fuck up, man. Kayak enggak penting deh ini orang sangean anjing. Oke, bekerja di studio yang cukup bagus. Ya Allah, saya cowok disuruh swipe right, swipe left sama cowok ya. Anjir, kagetnya. Bisa gak sih santai, woy? Orang India sangean. Say something to him. Gak bisa tulis sendiri apa, terus memek gitu. Shit, man. Nah, gak penting ini anjing. Aku penasaran sama galerinya dia nih. Shit man. Ya Allah. Ada foto sama kucingnya anjing. Ini kita dapat HP-nya, kita malah
ngeliatin fotonya orang. Mungkin kayak gini kali ya perasaannya, orang itu yang ngedapat HP orang lain terus itu gak dikunci gitu loh. Jadi kita bisa ngeliat semua pesan-pesannya apapun itu ya. Lucu juga, anjir. Oh, ini temen yang tadi cuy, yang curhat sama kita ya. Wih, ada banyak. Cakep juga ini. Shit man. Enggak guys, enggak. Banyak. Oh, ini cowoknya nih, fuckboy nih. Oh, ini yang suka marah-marah nih, anak bangsat nih ya. Greg Asu emang. Oke, saya bakal coba buka perbaiki ini. Wah, apa ini? Apa sih? A few moments later. Bitch. Lalu membalas. Lalu ada suara siapa tadi anjing? Kamu benar, tapi aku gak mau dengar tentang ketidakpentingan itu ya. Shit man. Boom, skrip kakak. Oh yeah. Oke. Apanya, gak ada sesuatu bangsa.